Okey, baik. Kembali bersama kami pada waktu ini. Kita nak teruskan dengan berbicara tentang keluhuran perlembagaan dan memberi fokus kepada apa yang akan berlaku pada 2 Mac ini juga. Mana pada ketika ini kita ada Perdana Menteri Interim yang pertama kalinya, yang mungkin ramai yang tertanya dari segi peranannya dan kuasanya. Dan kita nak bercakap lebih lanjut lagi berkaitan proses ini sebenarnya sebelum kita menjelang 2 Mac ini bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, Profesor Madya Syafayu Abdul Aziz, pakar perlembagaan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, pertama sekali mungkin kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu mukadimahnya, keseluruhan apa yang berlaku pada ketika ini dengan pelantikan Perdana Menteri Interim atas perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan bagaimana ia boleh berlaku pada situasi semasa ini. Mungkin ramai yang ingin tahu dan dah tahu dah tapi masih lagi keliru. Masih lagi apa ni? Okey, boleh kita teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sejahtera untuk Malaysia. Saya percaya kita semua sudah tengok update dia. Yang pertamanya saya mulakan dengan apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan dan kemudian peletakan jawatan itu telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong dan kemudiannya berlakunya satu perkara yang luar biasa dalam negara kita. Yang pertama kali berlaku pelantikan Perdana Menteri Interim. Persoalan ditimbulkan dalam kalangan khalayak ialah adakah ia ada dalam perlembagaan, adakah ia sah, setakat mana dia berkuasa, berapa masa dia. Itulah persoalan-persoalan yang saya cuba kongsikan di sini. Perdana Menteri Interim secara harfiahnya tiada ada dalam perlembagaan. Tetapi biasanya dalam amalan luar negara dan juga kita lihat situasi semasa, apabila sebuah negara tidak ada ketua kerajaan, maka kita hendaklah ada ketua kerajaan. Lebih-lebih lagi apabila undang-undang kita dalam pelaksanaan negara ini, pelaksanaan pentadbiran negara memerlukan dan undang-undang memang kata setengah perkara hanya mendapat kelulusan menteri baru boleh buat. Jadi kita perlukan kerajaan. Atas dasar itu, Yang di-Pertuan Agong telah melantik Perdana Menteri Interim. Dan ianya adalah satu pelantikan bukan di bawah perkara 43 dalam bracket 2A. 43 dalam bracket 2A menyatakan budi bicara raja untuk menentukan kepercayaan. Majoriti kepada seseorang untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan tidak dinyatakan dalam kenyataan media istana itu menyatakan pelantikannya begitu. Jadi asumsi kita, anggapan kita ialah lantikan itu ialah lantikan pentadbiran. Dan kita nampak Perdana Menteri juga tidak mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi itu adalah lantikan pentadbiran. Lantikan pentadbiran ini boleh dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada perkara 39 Perlembagaan Persekutuan atas kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai otoriti yang paling tinggi dalam pentadbiran negara. Terletak hak kepada Yang di-Pertuan Agong itu otoriti berkaitan dengan pelaksanaan pentadbiran negara. Jadi apabila ia adalah lantikan itu adalah Perdana Menteri Interim, interim itu maknanya sementara. Tapi sementara tu orang tanya, sementara tu sementara bila, berapa lama sementara? Tahun sampai itu agak subjektif. Dan pada saya, apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong boleh menentukan siapa yang mempunyai kepercayaan majoriti ahli dewan, maka ia akan diselesaikan. Dan saya dengar juga kenyataan dari istana kan yang dia buat temubual ringkas tu 2-3 hari. Saya fikir 3-4 hari ini kita dah berlangsung lebih kurang 4 hari. Saya fikir hari ini kita mengharapkan kepada satu keputusan daripada majlis setelah berbincang secara informal dengan majlis raja-raja, tuanku Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kita harapkan dapat menyelesaikan kemelut dan di bawah neraca keadilan yang ada pada institusi itu. Jadi saya fikir apabila dikemukakan pandangan-pandangan yang pelbagai ini, sebenarnya itulah yang macam Hani kata, orang mahukan mana apa warga kita mahukan penjelasan yang lebih mendalam lagi. Betul. Penjelasan ini juga diperlukan tatkala orang ramai tertanya-tanya apa keperluan Baginda memanggil 221 ahli parlimen ini berkait rapat dengan apa yang Prof katakan tadi mengenai kepercayaan. Tidak dinyatakan secara spesifik bagaimana ingin mendapatkan kepercayaan terhadap Perdana Menteri tersebut dan Baginda memilih platform untuk benda membual. Itu yang perlu kita fahamkan kepada rakyat ini, Prof. Okey, perkara 43 dan bracket 2A Perlembagaan Persekutuan mengatakan
Okey, saya mula dengan perkara 40 dulu. Ya. 40 dalam bracket 2A menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara. Bila kita katakan budi bicara Yang di-Pertuan Agong itu maksudnya orang lain tidak perlu memberi nasihat. Okay. Baginda mungkin boleh mendapatkan pandangan-pandangan tapi ia sepenuhnya di bawah kekuasaan atau kuasa Yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Tanpa nasihat. Tanpa nasihat. Tak ada siapa yang boleh bagi nasihat yang mengikat, yang mengikat ini maknanya memaksa baginda mentaati nasihat itu. Tak ada. Itu kuasa budi bicara, baginda boleh menantik Perdana Menteri. Yang keduanya, perkara 40 dalam bracket 2A ini dibaca bersama dengan 43 dalam bracket 2A. Ini senang nak ingat. 40, 43, 2A. Dalam bracket 2, dalam bracket A. Jadi dalam perkara 43 dalam bracket 2 dan bracket A itu, dia menyatakan bahawa apabila Yang di-Pertuan Agong ingin melantik Jemaah Menteri untuk menasihati baginda, baginda hendaklah pertamanya melantik Perdana Menteri. Syarat untuk menjadi Perdana Menteri disebutkan dalam perkara itu ada dua perkara. Pertama, dia hendaklah seorang ahli Dewan Rakyat. Keduanya, pada himmat baginda, pada pendapat baginda, in his majesty's judgment, that dia adalah mempunyai kepercayaan majoriti. Itu saja yang dinyatakan dalam majoriti ahli Dewan Rakyat. Orang kata berapa ramai majoriti, adakah bilangan yang terbanyak? Contoh kita ada tiga calon, bilangan yang terbanyak itu majoriti. Tafsiran saya ialah tidak. Ia harus mendapat 112, iaitu separuh daripada jumlah. Sebabnya undi tidak percaya yang diputuskan dalam kes Stephen Kaloninkan pada tahun 1966 di Sarawak, undi tidak percaya hendaklah memenuhi separuh daripada jumlah dewan. Kalau jumlah ahli dewan itu adalah 42, maka ia hendaklah 22. Kalau 21 bukan majoriti. Jadi undi tidak percaya memerlukan majoriti daripada total numbers of the members in the Dewan. Jadi di sini pada saya, tafsirannya ialah sekiranya undi tidak percaya dapat separuh, macam tu undi percaya juga haruslah separuh. Kepercayaan itu adalah separuh. Undi percaya pada yang pada himmat baginda. Siapa yang menentukan? Kita baca balik dengan perkara 40 dan bracket 2 ia tadi, kuasa budi bicara. Jadi tiada ada siapa. Dewan Rakyat pun tak ada hak untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang memperoleh kepercayaan? Tapi kenapa Yang di-Pertuan Agong memanggil keseluruhan ahli dewan? Sebab perlembagaan tak kata macam mana tuanku nak menentukan. Jadi apa yang tuanku kata apabila tuanku menerima statutory declaration so aku akan bersumpah itu, tuanku dapati, mungkin tuanku dapati tidak ada yang boleh meyakinkan tuanku. Kalau tak, dalam sesetengah kes di Selangor dulu, maknanya Sultan Selangor hanya melihat kepada akuan bersumpah itu. Tapi yang diamalkan almarhum Sultan Perak pada tahun 2009 tu, baginda melihat SD dan ditegaskan lagi dengan perjumpaan dengan beberapa orang ahli dewan. Jadi apa yang dilaksanakan oleh tuanku itu ialah kuasa budi bicara baginda. Bagaimana baginda mahu menentukan kepercayaan? Iaitu yang dilantik. Dan pada saya itu adalah adil. Sebab semua pihak didengar, semua pihak diberi peluang untuk berjumpa dengan tuanku Yang di-Pertuan Agong dan menyatakan kepercayaan kepada siapakah yang mereka. Apa yang dibuat contoh selepas dan sebelum kandungan statutory declaration tu pada saya yang dibuat sebelum semua ahli dewan bertemu dengan tuanku, saya tak fikir itu diterima. Setengah-setengah ahli Dewan Rakyat pula selepas berjumpa dengan tuanku, mereka keluar buat PC, buat press conference. Pada saya itu adalah tidak patut diambil kira oleh tuanku. Kerana dah bertemu dengan tuanku, kenapa berubah fikiran? Ini masalah dengan ahli politik. Rakyat pun nampak perkara ni. Kenapa begitu tidak berpendiriannya mereka? Dia menyukarkan kita. Rakyat, saya fikir keliru, keliru. Yang mana satu ni? Tapi saja satu, saya lihat kepada kedudukan institusi Yang di-Pertuan Agong itu sendiri, penghormatan harus diberikan kerana perlembagaan mengatakan itu adalah kuasa budi bicara baginda. Persoalan sama ada dia bertentangan dengan demokrasi, bercanggah dengan demokrasi atau selaras dengan demokrasi, itu soal yang kemudian. Sebab apabila kita menjunjung keluhuran perlembagaan, itu yang dinyatakan dalam perlembagaan. Itu maksudnya keluhuran perlembagaan, itu maksudnya kedaulatan undang-undang, yang kita mentaati apa yang ada dalam undang-undang. Ini bukan tafsiran tentang kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah
harfiah secara literal, secara blood letter ditulis dalam perlembagaan itu. Semua rakyat Malaysia boleh lihat sekarang. Okey, baik. Jadi kita harapkan setakat ini ramai yang sudah jelas, tapi walaupun satu persoalan ialah kalau sekiranya sudah ada mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan, masih lagi kalau sekiranya Seri Paduka Baginda Dato' Agong tidak yakin, tidak berkenan, maknanya tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku lagi sehinggalah Yang di-Pertuan Agong yakin siapa yang akan mempunyai kepercayaan majoriti. Saya tertarik dengan tadi tempoh masa untuk PM interim itu tidak dinyatakan secara spesifik even dalam perlembagaan persekutuan juga. Kalaulah ia lama, apa jangkaan impak yang kita boleh jangkakan selain daripada urusan yang tergendala dan sebagainya dalam skop yang lebih besar, bagaimana? Okey, reputasi negara lah di peringkat dunia, kedudukan ekonomi. Sebabnya kita kena lihat dulu apa itu Perdana Menteri interim tadi. Bila Perdana Menteri interim, beliau tidak mengangkat sumpah sebagai orang yang mempunyai kepercayaan majoriti ahli dewan. Beliau cuma untuk pentadbiran sahaja. Jadi sekiranya beliau begitu jawatannya, begitu kedudukannya, maka kuasanya sedikit. Bila kuasanya sedikit, polisi-polisi negara yang memerlukan perbelanjaan tambahan. Kalau perbelanjaan itu telah diluluskan pada tahun 2019 dahulu, it's fine, maknanya okey, boleh kita teruskan. Tapi kalaulah bajet memerlukan bajet baru, supplementary bills untuk bajet, ini yang menjadi persoalan. Lagipun sukar. Tapi ada negara, contohnya Belgium lah yang disebarkan melalui WhatsApp ni. Ramai menyatakan Belgium tidak memerlukan jemaah menteri. Dia run apa public apa perkhidmatan awam ni dilakukan secara autopilot ya. Jadi tapi kita tidak boleh begitu sebab undang-undang kita memerlukan menteri untuk kelulusan. Jadi itu pada saya ini adalah cantik juga sebab kita akan memaksa demokrasi itu kembali. Kita boleh membawa demokrasi itu kembali. Jadi yang di-Pertuan Agong akan membantu demokrasi itu untuk dipulihkan dan dikembalikan apabila kita tidak ada kerajaan ini. Okey. Satu persoalan, kita ada Perdana Menteri interim. Adakah kita boleh mempunyai jemaah menteri interim? Boleh. Boleh. Maknanya orang duk kata dekat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, this is one man show, one man show. Ya, dia boleh melantik, mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik jemaah menteri interim. Dia, tapi sama ada beliau mahukan itu ataupun tidak, terserah. Tapi lantikan itu perlu juga daripada Yang di-Pertuan Agong. Maknanya berkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Sekarang ini, Yang di-Pertuan Agong is the supreme head of the federation with some discretionary powers. Okey, dan cadangan yang sekiranya diberikan oleh Perdana Menteri Interim untuk diadakan jemaah menteri interim itu, adakah ia perlu pada satu parti saja ataupun boleh bercampur? Sebenarnya ia terserah kepada Yang di-Pertuan Agong. Orang politik akan bercakap bagus tak bagus, unity government, bagus tak bagus, minority government. Itu sebenarnya kita akan lihat balik, tengok dalam sistem politik kita macam mana. Boleh tak ahli-ahli politik kita menerima unity government? Dari segi sejarahnya. Ya, seolah-olah sangat sukar, sebab memang sentimen kepartian itu sangat, sangat tebal. Saya nak menyentuh sikit tentang apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri interim semalam berkenaan persidangan khas Dewan Rakyat yang akan diadakan pada Isnin depan bagi menentukan calon yang mendapat majoriti untuk menjadi Perdana Menteri ke-8. Sekiranya persidangan khas itu gagal mencapai keputusan, pilihan raya mengejut akan diadakan. Prosedurnya bagaimana, Prof? Untuk memanggil Parlimen, Perkara 55 menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil Parlimen. Okey, ramai mentafsir memanggil Parlimen ini adalah tindakan Yang di-Pertuan Agong untuk di atas nasihat. Jadi kita telah mengalami pengalaman ini di peringkat negeri. Di negeri Perak dahulu kita dapat kekusutan politik pada masa itu dan ia akan menjadi satu dilema sama ada apakah yang berlaku di Perak itu akan juga berlaku di persekutuan. Tapi pada saya dalam perkara memanggil parlimen ini mungkin juga kita boleh katakan tafsirannya dua. Ada orang kata mesti ada nasihat, ada orang kata mesti ada nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, tapi ada orang kata ia adalah kuasa berbicara Yang di-Pertuan Agong. Saya mempunyai perasaan atau tafsiran saya ialah ia adalah kuasa berbicara Yang di-Pertuan Agong. Terutamanya dalam keadaan semasa yang kemelut politiknya agak
tegar, agak keras ya. Jadi di sini tafsiran perkara satu memanggil parlimen. Yang keduanya memprorok dan untuk membubarkan dewan. Yang membubarkan dewan saya sangat yakin ia adalah kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong. Okey, baik. Kita akan sambung sedikit lagi, sebentar lagi sebab sekarang. Okey, jadi mungkin kalau kita boleh menyambung kembali apa yang akan kita adakan pada hari 2 Mac ini tentang mesyuarat tersebut. Satu persoalan yang saya fikir adalah adakah nanti akan diadakan ataupun dizahirkan secara terbuka pilihan mereka sama ada mereka setuju ataupun tidak setuju ataupun secara rahsia sebenarnya proses itu berlaku. Dalam peraturan apa sekiranya berlaku di Dewan Rakyat ini, dia mengikut peraturan-peraturan Dewan Rakyat yang kita boleh, para penonton boleh lihatlah dekat internet tu, kita just Google peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat 2018. Secara keseluruhannya proses undi itu tertakluk kepada peraturan tersebut. Ia mungkin undi secara apa orang panggil, terbuka, terbuka atau yang kita selalu tengok dia orang tepuk meja apa kan. Tapi saya fikir cara terbaik sekiranya berlaku tu ialah dengan cara rahsia. Okey, sekiranya dia berlaku secara rahsia tu, kebaikannya ialah tidak terikat dengan parti. Sebab satu perkara yang kita perlu jelaskan, apabila selepas saja ahli-ahli Dewan Rakyat ini sebelum dan selepaslah sebenarnya bertemu dengan tuanku, mereka sebenarnya telah mempunyai percaturan sendiri dalam parti-parti politik, kan? Betul. Jelas. Jadi sama juga, dia akan berlaku benda yang sama atau perkara sama dalam dewan. Perbincangan-perbincangan untuk koordinasi dewan itu. Jadi koordinasi parti politik itu mereka berbincang. Jadi di sini sama ada rahsia atau tidak, saya percaya parti-parti politik itu telah membuat arahan-arahan tertentu kepada ahli-ahli dewan. Tapi sekurang-kurangnya rakyat tidak tahu dan mereka juga mempunyai kebebasan untuk menyatakan dengan tulus hati kepercayaannya kepada siapa. Di sini saya nak kaitkan apa yang kita sebut tentang dua hari ke bawah Duli Yang Maha Mulia tuanku bertemu dengan ratusan ahli Dewan Rakyat itu. Dan apakah yang berlaku? Sekiranya berlaku di Dewan Rakyat, pada saya, apa yang pada pandangan saya, apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat itu tidak menentukan, tidak mengikat, tidak memaksa yang di-Pertuan Agong untuk mengikut apa saja keputusan. Tapi terserahlah kepada kebijaksanaan, kebitaraan baginda, bagaimana menentukan seseorang itu sepatutnya menjadi Perdana Menteri bagi seluruh negara rakyat Malaysia. Kita mahu memberi bayangan, sekiranya parlimen tidak dibubarkan, undian majoriti berjaya diperoleh pada sidang Dewan Rakyat khas ini, bagaimana senario politik yang Prof boleh jangkakan? Okey, ini pandangan saya lah. Sebab saya tahu rakyat Malaysia sekarang lebih terbuka, lebih pandai. Jadi ini saya cuma berkongsi pandangan saya sebagai warga negara, sebagai pelajar undang-undang dan pelajar serta pemerhati politik tanah air. Sekiranya pada masa tuanku melantik seseorang itu, beliau pada himmat baginda, pada judgement, His Majesty's judgement, orang itu mempunyai kepercayaan majoriti ahli dewan. Kebitaraan, kebijaksanaan baginda itu juga harus mencapai ke tahap di mana apabila seseorang itu dipilih, dia tidak mendatangkan kepayahan kepada pentadbiran negara. Dan orang itu secara langsung akan mendapat kepercayaan. Maknanya bukan saja ada moment pada masa dia dipilih, tapi pada masa dia telah datang ke Dewan Rakyat, dia boleh memimpin dan dipercayai kedudukannya sebagai ketua negara. Ketua pimpinan kerajaan. Negara, ketua kerajaan. Ketua negara ni yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan. Jadi barulah stabil. Tapi ini sebenarnya bergantung kepada semua ahli dewan. Bergantung kepada sistem parti politik yang kita ada ataupun amalan-amalan parti politik yang kita ada. Jadi walaupun begitu, tuanku kita andaikan tuanku mempunyai kebitaraan tersebut. Tetapi apabila sampai ke Dewan Rakyat, ia tidak menolak peranan demokrasi. Pihak ahli Dewan Rakyat masih lagi mempunyai hak untuk melunaskan, sekiranya mereka tidak gembira, untuk melunaskan undi tidak percaya. It's just as simple. Saya cakap mudah lah kan. Tapi nak ceritanya proses peraturan itu. Sukar atau mudah, ia adalah mesti menepati perundangan dalam kerangka perlembagaan.
Jadi sekarang apabila seseorang itu dipilih yang mempunyai kepercayaan pada masa beliau dilantik, beliau juga hendaklah mempunyai untuk menjamin kestabilan pentadbiran negara, beliau juga hendaklah mempunyai kepercayaan setelah dilantik. Kalau masih lagi tidak ada percayaan, ahli dewan bolehlah membuat undi tidak percaya. Okey, baik. Dan sementara kita menanti tarikh 2 Mac ini, hari ini sebelum solat Jumaat, seperti mana dilaporkan oleh rakan kita tadi, Ismail Adnan, Majlis Raja-Raja dijadual mengadakan mesyuarat khas di istana negara. Dan mana keputusan daripada mesyuarat itu pastinya sangat penting. Jadi untuk proses ini sendiri, mungkin boleh diberi ulasan juga sebagai kesimpulan lah sebelum kita menghala ke 2 Mac nanti. Apa pentingnya mesyuarat Raja-Raja pada hari ini untuk dibawa terus untuk keputusan yang mutakhir pada hari Isnin nanti? Sebagaimana kita maklum bahawa Majlis Raja-Raja ini adalah kumpulan raja-raja sebagai saudara mara dalam pentadbiran negara, sebagai ketua negeri-negeri, ketua di negeri-negeri. Amatlah bijaksana kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk bertemu, berbincang dengan brother rulers yang lain. Kerana apa yang berlaku di persekutuan ini akan menyebabkan negeri-negeri juga terpalit. Dan satu lagi, apabila saya ingat Ismail tadi membaca perkara 38 dalam bracket 6 dan bracket B, menyatakan tentang peranan Majlis Raja-Raja untuk sebarang pelantikan. Adakah pelantikan itu melibatkan juga pelantikan Perdana Menteri? Sebab dalam perkara 40 dan bracket 2, 43 dan bracket 3, hanya yang di-Pertuan Agong. Tapi ini menunjukkan pemuafakatan. Baginda boleh memanggil ahli dewan, baginda boleh memanggil Raja-Raja Melayu. Baginda boleh memanggil Ketua Hakim Negara, baginda boleh memanggil Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera. Baginda boleh bertemu sesiapa saja dan tidak salah untuk baginda mendapatkan pandangan Majlis Raja-Raja tersebut secara formal atau secara tidak formal. Jadi ini menunjukkan pemuafakatan Raja-Raja Melayu untuk menjamin kestabilan politik negara. Tatkala ada sesetengah pihak yang merasakan bahawa demokrasi di Malaysia sudah terkubur disebabkan senario politik semasa negara, tatkala ini jugalah kita melihat betapa pentingnya peranan agung sebagai seorang individu yang menjadi penyeimbang dalam ekosistem politik negara. Kita beri pencerahan, Prof. Institusi Yang di-Pertuan Agong bukan bermaksud institusi individu. Institusi Yang di-Pertuan Agong adalah satu institusi yang menjadi pengimbang. Dia bukan secara individu tetapi ia secara mewakili negara. Yang kita kata baginda adalah ketua utama negara. Suasana panas sedikit sedang diredakan oleh institusi beraja. Pada orang muda kebanyakannya yang mengagungkan demokrasi, jangan lupa kita mempunyai sistem pengimbang yang kita tidak perlu tiru daripada negara lain dan negara lain patut meniru daripada kita. Jadi institusi beraja ini dengan kepribadian kebawaduli Yang di-Pertuan Agong sekarang ini menampilkan satu gambaran baru tentang sistem negara. Mungkin ada hikmah orang kata untuk mengenali individu sebagai individu tadi. Tapi untuk mengenali tahta tu kita baca perlembagaan. Mengenali individu sekarang memperkenalkan kebawaduli kepada masyarakat. Bagaimana rakan media. Walaupun masih ada orang yang cuba mencaci dan mencerca. Saya fikir orang-orang seperti ini tidak perlu wujud di Malaysia. Kita buang semua sifat itu. Maksud saya bukan orangnya, sifatnya. Kita buang sifat itu. Sebab kalau kita menjunjung keluhuran perlembagaan, maka kita kena taat kepada sistem raja berperlembagaan. Kita taat kepada sistem demokrasi. Kenapa kita tidak boleh taat kepada sistem raja berperlembagaan? InsyaAllah. Satu penutup yang cantik sebenarnya daripada tetamu kita, iaitu Profesor Madya Syamrahayu Abdul Aziz, pakar perlembagaan kita. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak juga.